Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di Ibadah Sekolah Minggu GKI Sangkra. Bagaimana kabar adik-adik? Nah, ini kan musim penghujan. Adik-adik jangan main hujan-hujanan ya, dan juga jangan banyak minum es. Jaga kesehatan supaya kita fit terus. Nah, untuk mama, papa, atau siapapun yang saat ini mendampingi adik-adik, mohon dari awal sampai akhirnya nanti bisa setia mendampingi adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik. Baik sekali dan setia kepada kita. Kita selalu melihat matahari terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Tidak pernah Tuhan tidak setia kepada kita. Tinggal kita bagaimana menanti kesetiaan Tuhan tersebut dengan sabar menanti berkat daripada Tuhan. Kita akan pujikan dari terbit matahari. Akan mulai
ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan, dan buat kesetiaan Tuhan kepada kami sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini masih di masa pandemi, Engkau izinkan kami melakukan ibadah sekolah minggu meskipun masih online. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati, pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tinggal kita menunggu janji Tuhan, kita menunggu dan menanti berkat daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagiku ku diangkat dan di
kesempatan ini kita akan belajar menanti berkat Tuhan. Adik-adik ingat enggak cerita beberapa minggu yang lalu? Bapak Simeon. Iya, Bapak Simeon itu udah tua sekali, tapi dia dapat janji daripada Tuhan. Janjinya apa, adik-adik? Janjinya Bapak Simeon sebelum meninggal akan melihat Mesias, akan melihat Tuhan Yesus. Dan itu digenapi. Demikian juga adik-adik, pada kesempatan ini kita akan menanti berkat daripada Tuhan tersebut melalui Bapak Abraham. Adik-adik tahu Bapak Abraham? Iya. Bapak Abraham menginginkan seorang anak, mendambakan seorang anak. Dan akhirnya di masa usianya yang sudah lanjut, yang sudah tua, Tuhan memberikan berkat, Tuhan menepati janji untuk Bapak Abraham tersebut. Nah, adik-adik kita akan lihat cuplikan tayangan berikut ini. Ada seorang petani sederhana yang percaya akan Tuhan. Setiap hari ia tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia mendoakan semua orang yang ia kenal dan ia juga tidak lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berdoa supaya ia hidup dalam kondisi sukacita dan ada berkat-berkat Tuhan yang dapat ia nikmati. Kemudian di suatu sore setelah beraktivitas di kebunnya, ia pulang sambil bersiul-siul dengan riang. Entah kenapa dia begitu senang dan ia sendiri pun tidak tahu. Ternyata dalam perjalanan pulang itu, ia melihat seekor angsa yang tampak kelelahan. Angsa itu sendirian di luar kelompoknya. Lalu dengan iba, petani itu membawa angsa itu pulang dengan hati-hati. Sesampai di rumah, ia langsung memberi makan angsa itu dalam jumlah yang cukup banyak. Rupanya si angsa ini benar-benar lapar. Ia menyantap habis semua makanan itu, kemudian petani menaruhnya di belakang rumah. Malam itu si angsa tidur dengan nyaman di sana. Keesokan paginya, petani hendak memberi makan si angsa. Betapa kagetnya ia tatkala melihat sebutir telur emas di dekat angsa. Wow, rupanya si angsa itu menelurkan emas. Apakah emas ini asli? Batin petani ragu-ragu. Maka setelah memberi makan angsa, ia segera pergi ke tukang emas sekadar untuk memastikan keaslian telur emas yang dihasilkan oleh angsa. Ini emas murni dan harganya sangat mahal karena ukurannya besar, kata si tukang emas sambil mengamati telur emas yang dibawa oleh si petani itu. Si petani melonjak gembira mendengar perkataan si tukang emas. Petani langsung menjual telur emas saat itu juga dan kemudian membawa pulang uang yang sangat banyak. Sejak saat itu, angsa terus mengeluarkan satu telur emas setiap hari. Si petani sangat gembira, namun ia merasa belum cukup. Ia membatin, seandainya angsa ini mengeluarkan lebih dari satu emas setiap hari, maka aku pasti akan semakin kaya raya. Petani memaksa angsa untuk mengeluarkan lebih dari satu telur setiap hari. Tak disangka si angsa bisa melakukannya. Setiap hari ia mengeluarkan dua butir telur emas. Kekayaan si petani pun semakin melimpah. Tetapi rupanya ia belum puas juga. Ia ingin lebih kaya lagi, meskipun sebenarnya saat itu ia sudah sangat kaya berkat telur emas yang dihasilkan oleh angsa ajaib itu. Angsa ini benar-benar hebat, batin petani. Tapi aku ingin cepat kaya, aku tidak ingin menunggu besok. Aku akan menyembelih angsa ini dan mengambil seluruh emas yang ada di dalam tubuhnya. Si petani benar-benar melaksanakan rencana itu. Ia menyembelih angsa tanpa berpikir panjang. Sayang sekali khayalannya tidak terwujud. Di dalam tubuh angsa itu rupanya tidak ada emas sama sekali. Kemana emasnya? Seru si petani panik. Ia memeriksa sekali lagi tubuh angsa yang sudah disembelih, namun ia sama sekali tidak menemukannya. Kini ia hanya bisa menyesali kebodohan dan keserakahannya sendiri. Seandainya aku bisa bersabar dan tidak serakah,
pasti saat ini angsa itu masih terus mengeluarkan telur emas, keluh petani. Sayang, aku telah bertindak gegabah. Keserakahan telah membutakan pikiranku. Bagaimana kalau adik-adik melihat tayangan tadi? Adik-adik tidak boleh serakah. Adik-adik harus menantikan berkat daripada Tuhan dengan sabar. Ya, di sini ciri-ciri orang yang sabar menantikan berkat daripada Tuhan adalah kita harus memiliki satu sikap sabar. Sikap sabar itu apa ya, Kak? Oh, sikap sabar itu tidak tergesa-gesa. Jadi adik-adik harus melalui tahapan demi tahapan untuk mendapatkan berkat Tuhan tersebut. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kerendahan hati. Adik-adik, kita harus memiliki sifat yang rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Kalau adik-adik bisa dan berhasil semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena adik-adik mampu, bukan karena adik-adik pinter. Ya, untuk itu yang kedua kita harus menanti berkat daripada Tuhan tersebut dengan kerendahan hati. Nah, yang ketiga, percaya. Adik-adik percayalah bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan yang akan dan disampaikan kepada kita, waktu Tuhan lebih baik ketimbang waktu kita. Mungkin kita minta sesuatu yang hari ini minta besok diberikan. Oh, waktu Tuhan itu bukan waktu kita, adik-adik. Waktu Tuhan lebih baik daripada yang kita inginkan. Waktu kita. Ya. Kemudian yang keempat apa? Tidak bertindak ceroboh. Nah, ini yang harus diperhatikan adik-adik. Tidak bertindak ceroboh itu apa? Oh gini, tidak bertindak ceroboh itu kalau adik-adik ujian atau ulangan atau tes, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tidak malah nyontek, ya, itu namanya ceroboh. Jadi pengen nilai bagus tetapi inginnya instan, nyontek aja lah. Nanti biar dapat nilai bagus, tidak boleh. Ya, itu namanya adik-adik tidak boleh ceroboh. Jadi harus belajar yang baik supaya mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, itu adik-adik, kita harus menanti berkat daripada Tuhan dengan empat sikap tadi. Apa? Satu, sabar. Dua, kerendahan hati. Tiga, percaya. Kemudian yang keempat, tidak ceroboh. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kakak ingatkan ya, untuk persembahan yang sudah dilakukan adik-adik bisa dimasukkan dalam tempat yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu suatu saat persembahan tersebut akan dikumpulkan bersama-sama melalui guru sekolah minggu masing-masing. Untuk mengiringi persembahan ini kita akan pujikan siapa yang berbakti. Oh, betapa senang hidup.
Selanjutnya kita akan aktivitas. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Imlek. Kita akan membuat lentera atau lampion. Bahannya sangat sederhana adik-adik dan ramah lingkungan. Saya yakin adik-adik pasti di rumah ada. Siapkan kalender yang sudah tidak terpakai. Diusahakan yang bahannya agak tebal. Kemudian 1 penggaris, kemudian pensil, kemudian gunting, kemudian lem. Nah, dari alat-alat ini, kemudian kalendernya kita ukur 25 cm kali 30. Ya, kesininya 25, kemudian ke kanannya 30. Dari kalender tadi. Setelah itu adik-adik, kita lipat jadi 2. Nah, tergantung adik-adik nanti di depannya pengennya tampak yang putih atau pengennya tampak yang ada gambarnya. Terserah adik-adik. Nah, sementara kakak pandu yang putih ya. Nah, dilipat menjadi 2. Oke. Setelah dilipat menjadi 2 adik-adik, kita garis. Kita garis yang di atas. Ambil 2 cm. Ya, sekitar 2 cm. Nah, 2 cm. Kemudian digaris. Nah, kemudian yang di bawah ini ambil kira-kira masing-masing 1 cm. Ya, 1 cm. Kira-kira 1 cm. Atau kalau adik-adik mau pengen lampionnya itu besar-besar, silahkan lebih besar juga tidak apa-apa. Ya. Ini kemudian dibarisi, digaris ya, digaris. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah digaris, kemudian kita gunting. Oke, ya. Kita gunting setiap garis tadi ya adik-adik. Setiap garis. Nah, ini ya, semua digunting. Semua digunting sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, ini semua sudah guntingan. Ingat, yang paling kanan itu dipotong sampai putus. Potong sampai putus. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya nanti buat pegangan. Sendikan dulu. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, adik-adik dibuka. Nah, dibuka seperti ini. Kemudian tempelkan ujung dengan ujung pakai lem. Ambil lemnya, tempelkan ujung ini sama ini pakai lem ya adik-adik. Ya. Balik adik-adik ya. Nah, ujung yang garis dengan garis pakai lem. Ya, dilem. Dilem. Lemnya enggak keluar. Oh, bentar. Ini macet ini. Oh, banyak kotoran. Biar cepat ya adik-adik. Ya, ini dilem, dilem, terus ditempel. Ya, nah, nah, kalau sudah ini, kemudian diangkat yang kanan. Nah, jadilah nanti seperti ini. Uts, lemnya kurang kuat. Nah, nah, kalau sudah, ambil yang potongan tadi, pegangannya tadi juga dilem. Nah, juga dilem. Ya, hasilnya, aduh kurang kuat. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Kalau diangkat hasilnya seperti ini. Nah, ini adik-adik lihat, adik-adik kalau menghendaki yang kalender yang ada tulisannya. Ya, ada tulisannya. Kalau ini
kalender yang tidak ada tulisannya atau yang putih. Nah, setelah ini silakan nanti adik-adik foto hasil karya adik-adik, kemudian di-share oleh atau di-share ke kakak atau guru kelas masing-masing. Itu ya. Setelah itu silakan adik-adik membuat banyak lampion ditempel di rumah. Karena sekali lagi sebentar lagi kita akan memperingati hari Imlek, tahun baru Cina. Adik-adik, selamat untuk membuat aktivitas. Ibadah hari ini sudah selesai, kita akan tutup. Kakak mengingatkan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir, dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, adik-adik cukup di rumah saja. Bapak, Ibu, terima kasih atau siapapun yang mendampingi adik-adik, terima kasih sudah mendampingi ibadah sekolah minggu kali ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih penyertaan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dengan sabar menanti janji dan berkat daripada Tuhan tersebut. Berikanlah kami hati yang sabar, berikanlah kami memiliki kerendahan hati. Tolonglah kami supaya kami percaya bahwa waktu Tuhan lebih baik daripada yang kami inginkan. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk semuanya itu bisa kami lakukan di dalam keseharian kami. Dan jika sebentar kami akan undur, kami tetap mohon penyertaan daripada Tuhan supaya apa yang kami lakukan senantiasa bisa menjadi berkat dan contoh bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, bertemu kembali di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.